di kertas lah, atas kertas. And then Kamal Patio dia approach saya melalui social media Instagram. Dia komen untuk buat satu movement di Kuantan. Memandangkan Kuantan masih baru lagi dan belum secara meluas dalam seni melukis di dinding. Sebelum ni buat airbrush. So ada kawan promoan cakap boleh lah buat gambar dekat dinding. So memang tak pernah start langsung, tapi tahu lah tentang mural, graffiti semua tahu lah. So berani dengan diri try buat. Okay, alhamdulillah jadi. Lepas tu diberi lagi kepercayaan untuk buat kedai bandar yang besar tu, Amin Bandar tu. So situ lah start. Lepas tu kenal Fas, kenal Kamal semua join. Dia orang cakap kalau boleh kita join satu grup lah. Saya manager tanpa sengaja. Manager tanpa sengaja. Actually sebenarnya saya kerja sebagai arkitek. Tapi disebabkan buat masa ni tak berapa masuk sikit. Jadi Kamal kata, jom join kita orang, kata dekat waktu tiga ada nak buat wall art kan. Jadi kenal Kamal masa zaman degree lagi di UiTM Shah Alam lah. Geng-geng ni. Jadi saya mula join tu kalau tertarik dari bidang mural ni mungkin dah lama. Tapi tak pernah tahulah bidang mural ni macam mana. Saya pun belajar kalau cakap seni tu di dekat Indonesia. Di Indonesia dan lepas balik di Indonesia baru belajar saya baru 6 tahun. Bahkan Indonesia lebih macam terkenal juga dengan seni dia kalau di Indonesia. Jadi situ saya belajar dan waktu balik saya cari benda-benda macam seni ni, mural. Sebelum buat yang first kali bawah jambatan yang kita buat ramai-ramai tu yang safe covid, safe covid tu lah. Okay, lepas tu kita dah plan lah untuk buat ni Merdeka. Lepas tu macam kebetulan lah doktor klinik tu promo, dia cakap kita boleh lah buat, dia bagi ayat ni lah. Sebab dia bagi sikit duit. Dia cakap dia nak satu memang pemangku raja. Lepas tu yang MB Pahang tu mungkin klien dia, customer dia memang passion dia, selalu datang sana. Lepas tu yang Tan Sri Noor Isham tu memang bos dia kot. Bidang dia. Bidang dia. Kita terpaksa tukar sebab orang kecam dah benda ni tak siap. So kita tinggalkan satu. Sebab kata Hitler je. Sebab kata Hitler. Art ni kan subjektif, dia tak ada A, B, C, D. Dia macam nak buat kelainan. Tapi kena terima lah dia punya kecaman. Dia punya apa orang cakap, ujian dia. So kita orang tengah menerima ujian tu untuk mencari kelainan. Color yang macam tu, style yang kira kalau orang boleh panggil false color lah. Color salah. Lepas tu, doktor tu dah okey. So mungkin ada macam ada isu atau konflik yang tu lah, kefahaman masyarakat. Sebab ada yang benda tak siap tapi orang cakap siap, so ada yang tak boleh terima dengan warna-warna macam tu. Sebab kita orang kalau tak boleh terima, sebab tepi tu kedai makan. Kalau tak boleh terima dah lama kita orang kena kecang kedai makan. Semua orang datang kat sana semua cakap okey. Tapi memang dia orang tahu tu memang tak siap. Tapi ada satu page dekat Facebook dia cakap siap 100% macam tu lah. Dia tak melawat, sepatutnya dia ambil masa pergi tengok macam mana, tanya. Itu yang lebih elok lah. Kalau benda ni peringkat dalaman je, memang tuan nak memang nak fight je. Sebab benda tak siap lagi. Tapi tak boleh dah. Negeri-negeri pun dah tengok macam malu lah. Bukan kita orang je lah malu. Moral dia orang yang buat semua dah down. kena kecam lah. Kecam kau-kau. Halangan tu lepas viral je. Lepas viral? Dia akan jadi lah. Lepas viral. Boleh datang semua sebab dengan cerita ada dapat report sebenarnya. Ada report dari polis sebab kita macam ada unsur-unsur macam menghina lah gambar-gambar buat macam tu. Disebabkan konsep kali tu. Haa, betul. Dan benda tu tak siap, mana boleh komplain. Lepas saya dalam viral yang ni, sekarang ni adalah bendera, yang pertama bendera. Dan yang kedua, tangan satu Malaysia. Okey, kalau untuk saya, strength saya yang boleh kata lebih sikit daripada ahli-ahli lain mungkin dari segi lettering. Sebab saya pun start involvement dalam mural ni pun daripada graffiti, main letter. So jadi untuk mural tu, saya more to bahagian lettering dan menulis rukun negara, membuat logo. So benda yang rigid, yang tak main dengan free flow punya art. So jadi kecil tapi ambil masa. Lebih kepada buat background lah. Dengan gajah abstract tu. Ya, macam diplomatik punya. Ni
dia. Kalau dia segala background dia. Kalau hantar dia, kira projek tu dapat. Power dalam benda. Dapat. Macam saya lebih pada figure lah. Itu yang saya kawan-kawan bagi kepercayaan untuk buat muka terkuasana. So saya itu yang saya yang terbaik lah saya tu saya buat cuba yang agak macam aku pula aku monitoring dan juga fotografi. Maknanya siapa yang datang ke apa ke dia buat kerja explain. Bapa explain aku yang akan explain. Okay. Cara apa detail nak tanya apa ni semua insya-Allah. Cakap menyempat kan. Dia terpaksa buat dua-dua yang muka penting tu. Nak bagi, tu pun macam dah konsert dengan geng-geng yang ni. Sebab dia ni pun dah apa, Balai Seni pun monitor lah Balai Seni Negara. So dia macam, dia orang pun ada beri cadangan. Maksudnya yang mana nak lebih yang mana ni. So macam benda ni dia tahu nanti akan meluah kan. So dia akan tengok lah kualiti tu. Dia pun macam ada beri cadangan. Kita dah bagi seorang satu untuk buat tapi kita decide balik kalau boleh biar gambar ni sama konsep dia. Sebab kalau pas buat siapa buat memang dia akan lain-lain. Takkan dapat 100% sama konsep dia, stroke dia. So kita fikir-fikir balik, kita bagi pada satu tangan. Kamal lah kita bagi. Kita punya master. Ha, memang kita talik dia apa-apa hadiah yang kena. Senang ya. Sebenarnya tu bukan satu isu tapi satu isu. Cerita sikit. Sebab agensi yang post cerita orang yang buatkan yang tadi isu tu ah itulah agensi yang itulah isu dia. Itu agensi yang sama. Sebenarnya tak isu kan kita orang dalam satu grup juga dengan orang yang dijemput tu. Cuma kesilapan dia ialah macam kita orang cakap netizen akan baca apa yang ditulis. Kesilapan dia punya caption tu buatkan mengundang marah netizen. Maksudnya buat macam orang kuantan tak ada langsung. Itu je silap dia. Sebenarnya ada je kita orang tak bising sebab kita orang tahu kita orang ada part kita orang sendiri. Kalau dalam mural tu sendiri kita orang tahu. Maksudnya dia ada style sendiri. Kalau klien tempat dia tu hak dia je lah. Kita orang tak boleh tu. Sebab tu lah kita orang cuba cari benda yang lain untuk tackle net klien lah. Tapi caption dia macam biasa lah. Yang kita orang terjebak ni sebab caption dia juga. Caption dia buatkan orang ramai cakap orang lain tak pilih yang lokal. So kalau orang lain jadi netizen, kalau saya jadi tempat netizen pun saya akan serang lah baca caption. Caption melodi. Panas saja. Bagi saya tak tahu kita menghargai pemimpin. Lepas tu kalau macam tu sembok-sembok yang dekat luar dia dah marah. Dia dah marah dah. Yang dekat luar yang gantung-gantung gambar agung gambar apa tu. Baik cabut dia tak payah tak. Okay, ramai jawab. Bahaya dia tengah panas. Saya tak nak session juga kan. Dah tu. Okey ramai jawab ramai. Dia sebenarnya macam dia. Dia sebab dia tu subjektif. Art tu sini subjektif. So orang yang bagi komen tu pun tak boleh nak marah kot dan tak boleh nak maksudnya kita boleh terima tapi kita boleh nak ya, lepas ada komen tu kita tumbuk ke tak boleh lah. Dia ada hak untuk bagi komen dan kita pun ada hak untuk buat. Bukannya kalau betul memang salah kita buat dia memang ada hak untuk halang tu lah. Sebab art tu sendiri so kita kena prepare untuk benda-benda macam ni. Kita pun dah fikir benda-benda ni macam sebelum ni kita lukis bawah jambatan semua tu kan. Kita pun terfikir nak buat macam benda orang-orang lain lah kalau boleh tapi kita pun fikir benda tu tak boleh buat macam tu. So kita pun ada tempat pilih lah. Bukannya suka-suka main tepi longkang, ada tikus lalu ke benda nampak kotor. Macam ni tempat yang baru. Dia punya jalan tu pun bukan jalan tau pun. Jadi macam kurang kita lalu kat situ. Memang tu bukan laluan utama pun. So kita pun dapat pantauan daripada CCTV apa semua. Jadi benda tu kita buat bukan hanya untuk kita biarkan kat jalanan. Tapi dia masih dikawal dan benda tu akan selamat untuk tempoh masa yang lama lah dekat sana. So tak jadi isu untuk benda tu dikenakan vandalism ataupun benda-benda yang tak sepatutnya lah. Sebab bila ada wall art tu, dia menjadi satu magnet tau. Sebab pengakuan daripada tempat tu juga. Say dia dalam 3-4 hari yang baru ni,
say dia lain macam sikit lah dia kata. So memang efek tu dah nampak walaupun bila kita belum siap lagi. Tapi dia stres kau, dia dah kena patuh SOP yang dia pesan. Setiap jam datang check dia pun dah macam dia amplify kali tu tau. Untuk permulaan ni dia cakap okey ada layan. Ni 4 kali pun ni. Sebab dia dah tahu efek dia. Okay. Ada pro ada cons dia. Kalau saya tempat yang teringin nak buat tu flyover kat airport lah. Kat dekat nak pergi Widat. Okey. Lamantan. Kat situ ada bawah flyover tu. Jalan orang keluar masuk daripada KL nak pergi KL kan. Kat situ lah kita orang mengidam. Tapi tak ada masa lagi nak buat kat situ. Situ bahaya lah, terlalu open. Terlalu open tapi tapi kat situ boleh diketengahkan. Dekat jalan besar tu ada tepi pelakit tu ada satu bangunan tu. Sign tepi ada satu macam bangunan situ tu. Situ lalu mesti nampak kan. Yang macam tak ada bangunan tu, tepi pelakit ada satu tu. Depan lancang kuning. Ha, situ menarik lah. Okay. Menarik. Saya kan masih baru-baru lagi masih. Kalau itu kat saya join dulu diorang, apa yang diorang buat. Mungkin ke depan je, baru saya cari tempat yang lebih bagus yang untuk. Belum terlintas lah? Kalau macam saya dekat tembok tinggi kita UIA tu, kalau pasien ke UIA tu kan tepi jalan tu kan memang ada banyak tembok yang tinggi kosong. So clear memang dinding tu nampak lawa and then dia panjang. So mungkin boleh merge-kan identity Kuantan dengan mungkin potential klien UIA lah kot. Sebab dia punya mungkin wall tu under dia kan. So wall tu lah yang setiap kali lalu memang pandang lah. Kalau nak contoh kat sini apa nak contoh. Macam tu lah. Traffic light, tanya lumpur. Jambatan tu, belah kanan jalan tu sisi ada satu bangunan tinggi. Yang tu lah, tu memang perfect lah kalau buat yang besar. Tapi dia ada banyak besi tu keluar. Yang mana? Yang terbang dulu. Yang terbang dulu. Kat tu boleh kita, tu. Bukan yang rendah, nak ambil full tu kalau boleh. Tu memang impian tu. Satu, situ bukan daripada satu sudut je nampak. Semua menteri pilihan tu semua nampak tu tempat tu. Oh betul. Daripada TC nampak daripada, walaupun daripada Tanjung Rumpur pun nampak, semua nampak. Memang bangunan tu besar, perfect tapi cuma banyak besi-besi lah. Kalau boleh dapat tu memang terbaik lah. Kita akan bagi terbaik lah. Dah mula start support lah. Lepas daripada kita buat yang bawah jambatan tu, kita dah jumpa dengan orang macam besar-besar. Dia dah, kita dah bagi idea kat dia, mural ni dah lama macam ni. Boleh buat kelas untuk mural, boleh buat graviti punya jam ke apa. So dia orang pun tanya lah macam mana boleh. Siap. Mungkin lah suatu hari nanti lah. Tapi bukan sekarang. Tapi dia dah nampak benda tu, kita dah cerita kat dia. Sebab kat KL dah lama dah buat, kita memang macam kat mana jauh sangat lah. Slow. Tapi dia orang nampak macam okey lah, dia orang boleh terima sebab kita buat bukan yang negatif, positif. Okey lah. Kalau negatif tu memang kita awal lagi dah kena ke dalam. Menangkut dah. Dari Gambang. Hello Kuantan, saya Faz Figura dari Kampung Padang Jaya, Kuantan, Pahang. Hai kawan-kawan, saya Abi Rahman dari Pramu, Kuantan, Pahang. Hai, saya Ron dari Bukit Sekilau, Kuantan. What's up guys, saya Jun daripada Pekan, Pahang. Hello gang, saya Ahmed Farouk dari Kuantan, hashtag from Kuantan to Kuantan. Hai orang Kuantan, kiranya saya ni Kamal Patio. So saya dari Gambar. Hashtag from Kuantan to Kuantan.